dalam rangka meminimalisir kerawanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang dilaksanakan hari Minggu ini. Sabtu malam, jajaran Polsek Pangenang Polresta Cirebon menggelar apel gabungan. Kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD ini dilakukan untuk meminimalisir kerawanan di wilayah hukum Polsek Pangenang. Kapolsek Pangenang AKP Abdul Majid mengatakan, apel kesiapan patroli KRYD di wilayah hukum Polsek Pangenang dilaksanakan dalam rangka menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada tahun 2024. Selanjutnya, petugas gabungan menggelar patroli malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami Polsek Pangenang beserta Pacamat beserta Koramil Asal Jepura melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka antisipasi kerawanan Kabimas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kemudian melakukan patroli antisipasi kerawanan tahapan pilkada. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan program yang ada di tingkat kecamatan yang memang telah dirapatkan. Sementara dari hasil patroli itu, tidak ada potensi kerawanan, khususnya di lokasi yang rawan tindakan kriminalitas. Meski demikian, tak hanya saat pelantikan Presiden, KRYD itu pun terus dilakukan rutin khususnya menjelang pilkada serentak. Wahibisana, RCTV, Cirebon.